Pemberhentian PSBB dan diberlakukannya adaptasi kebiasaan baru di Kabupaten Majalengka menyebabkan meningkatnya pengunjung di objek wisata. Ribuan pengunjung menuai kemacetan hingga aparat kepolisian memberlakukan sistem buka tutup. Terlihat pengunjung objek wisata Terasering Payawuyan yang ada di wilayah Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka ramai dikunjungi dari berbagai pelosok daerah. Para penikmat destinasi wisata ini didominasi pengguna roda 2. Petugas pun berjibaku mengatur arus lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan, bahkan tidak sedikit pengguna jalan mengalami mogok karena akses menuju objek wisata cukup menanjak. Di pintu tiket keluar masuk yang akan menuju Bukit Payawuyan pun, petugas melakukan himbauan kepada para pengunjung agar senantiasa melakukan aturan protokol kesehatan. Satu kali, 6 orang. Ya, jalannya aja rada susah, tinggi, terlalu curam. Ya, kalau macet sih enak. Ini karena mungkin baru ya, baru dibuka, jadi ya begini. Ya kesulitan di jalan aja, kendala di jalan macet begini aja karena baru dibuka. Untuk sementara di masa AKB ini, pintu masuk ke lokasi kawasan objek wisata diberlakukan satu pintu masuk agar pengunjung terpantau dan bisa menaati aturan pemerintah tentang protokol kesehatan. Untuk Terasering Payawuyan, wisata alam Argapura, pembatasan dilaksanakan maksimal untuk pengunjung 500 orang dengan protokol kesehatan. Pengunjung yang datang ke wisata Payawuyan, kita adakan pengecekan masker dulu. Masker dan cek suhu. Yang tidak pakai masker kita arahkan untuk balik kanan. Dan yang tinggi suhunya, kita arahkan balik kanan dulu. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Spendi, Tribrata TV. Salam Tribrata. Untuk